nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia bersama Indomie kental manis. Duh, aku lagi kangen banget nih traveling. Biasanya aku akan melihat foto-foto tripku dan mengulik menu-menu dari negara yang aku kunjungi untuk menu di rumah. Pasti rasa kangen jalan-jalanku terbayarkan. Ikutin ceritaku mengulik resep-resep dari negara Asia yuk. Ah iya, aku ada ide buat buka nanti nih. Pertama, kita siapkan bahannya dulu yuk. Cara membuatnya, campur tepung ketan, baking powder, Indomilk kental manis. Dan air hangat. Uleni hingga adonan kalis. Kemudian bentuk jadi bulatan kecil. Beri isian secukupnya. Lalu bentuk bulat dan taburi dengan biji wijen. Panaskan minyak. Lalu goreng hingga kuning kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Goma dango siap disajikan. Oke, udah jadi deh. Ini dia Japanese goma dango, makanan ala Jepang yang mirip dengan onde-onde. Gimana? Terlihat nikmat dan gurih kan? Nah, ada promo kemasan saset loh, beli 6 gratis 1. Dan ada kontes resep nggak abis-abis edisi Takjil Asia, berhadiah family trip dan THR. Untuk info kontes dan resep hari ini bisa kalian lihat di Instagram @indomilk.kentalmanis. Ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya. Setelah Anda saksikan, ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia dipersembahkan oleh... Cobain takjil Asia mana lagi ya? Kita ulik aja semuanya. Pakai Indomilk kental manis. Ngulik takjil serasa keliling Asia. Selamat berbuka! Ulik nikmatnya takjil Asia dengan Indomilk kental manis.